Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudara-saudara, ada 200 juta lebih muslimin muslimat Indonesia, betul? Yang hadir di sini kira-kira berapa persennya? Maksud saya ada 200 juta. Ada 200 juta lebih muslimin muslimat Indonesia. Kira-kira yang hadir di sini berapa persennya? Hah? Jam 10 tadi di sekitar luar Monas ini sudah banyak yang pulang. Saya mau bilang, mungkin kalau dari 200 juta yang ada di sini maksimal 3 juta. Kalau kita ambil rata-rata 2 juta, kira-kira jadi berapa persen dari 200 juta? 1%. 1%. Jadi maksimal kita yang hadir di sini mungkin cuma 2%. Lalu bagaimana dengan yang 98% lagi yang di luar sana? Mereka saudara kita atau bukan? Mereka bagian dari saudara kita atau bukan? Siapa yang lebih banyak? Kita atau mereka? Siap bersatu? Siap bersaudara? Tadi kita saksikan polisi-polisi yang menyenandungkan Asmaul Husna. Dengan semua prasangka baik. Dengan semua hati yang bersih. Saya yakin masih lebih banyak polisi-polisi kita yang berjiwa baik dan menjadi mukmin dan mukminah sejati. Takbir. Di TNI kita juga, saya yakin mayoritas daripada TNI-TNI kita pun, insya Allah mereka muslimin dan muslimat yang setia kepada Islam dan cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Takbir. Saudara-saudara, cuma kadang kalau lagi marah, kadang-kadang Indonesia itu rasanya besok mau kiamat. Itu tahu nggak gara-garanya apa? Belum sholat subuh, udah baca WA. Udah sholat subuhnya telat, belum sikat gigi, nggak cepat sholat, langsung buka WA. Gara-gara bukan baca Quran. Ini penyebab utama kenapa kita kemudian menjadi begitu emosional. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bacakan surat Jin ayat 9. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابَ الرَّصَدَ. Jin setelah mendengarkan bacaan Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ingin menjadi pengikut setia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ini adalah momentum Maulid, saya menyebut anda semua di momentum maulid yang adalah pejuang persatuan 212. Wahai para pejuang-pejuang persatuan 212, takbir. Saya yakin kalian yang datang ke sini semua adalah pejuang-pejuang yang sedang memperjuangkan persaudaraan dan persatuan, betul? Saya mau beritahu apa yang menyebabkan kita selama ini sering kacau balau dan terpecah belah satu sama lain.
jin yang bertaubat dan telah beriman setelah mendengarkan ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW di sebuah lembah yang bernama Nakhlah berkata, wa anna kunna naqa'udu minha lisam maqa'ida lisama. Dulu kami biasa nongkrong di langit untuk mencuri dengar informasi-informasi langit sebelum sampai kepada para nabi, untuk kami curi dengar dan kami sampaikan kepada para dukun. Jadi kalau ada 100 jin yang mendengarkan informasi, maka kemungkinan distorsinya adalah 99% yang sampai ke telinga dukun. Nah hari ini banyak telinga-telinga dukun di antara kita yang mendapatkan informasi yang salah gara-gara belum baca Quran sebelum membaca WA itu, broadcast itu. Kenapa? Jin-jin itu biasa duduk di spot-spot yang sinyalnya kuat untuk mencuri dengar informasi langit. Ada ulama mengatakan di antara kontekstualisasi ayat ini adalah kemungkinan besar satelit-satelit yang ditempatkan untuk menjembatkan informasi yang sampai ke telinga kita adalah ditempatkan satelit itu di mana jin-jin suka nongkrong di langit itu. Maka ini sama. Fama yastami'l an. Tapi mulai hari ini, setelah kita semua bersaudara dan bersatu, mencintai Rasulullah SAW seutuhnya, menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW seutuhnya, mulai hari ini, siap baca Quran sebelum baca WA? Siap apa? Berapa lembar, berapa juz satu hari? Kalau itu betul-betul Anda lakukan, fama yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Kalau ada di antara mereka yang ingin mencuri dengar framing informasi lalu kemudian dibelokkan lalu didistorsikan informasinya, mereka-mereka yang membaca Quran insya Allah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, yang membelokkan informasi akan diserang dengan panah-panah api yang sangat banyak kepada telinga mereka. Takbir. Itu kalau sudah baca sebelum baca. Jelas? Ini yang pertama. Ini perlu saya sampaikan sebab inilah penyebab perpecahan di antara kita selama ini. Yang kedua, apa yang menyebabkan kita berpecah selama ini adalah tasnifat. Oh, ini orang NU, ini Muhammadiyah, ini Persis, ini Al-Wasliyah, ini Irsyad, ini Tabligh, ini Salafi. Pengelompokan-pengelompokan dan melihat saudara berdasarkan itu semualah yang membuat kita terpecah belah. Ini Ikhwani, ini Tarbiyah, ini HTI. Ini sebuah yang menyebabkan kita semua berpecah belah. Dan hari ini kita bertekad bahwa mulai hari ini saya hanya akan melihat saudara saya sesama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Sekarang nengok ke kiri, lihat saudaramu semua umat Muhammad atau bukan? Nengok ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, umat Muhammad atau bukan? Yang tidak hadir di sini umat Muhammad atau bukan? Demi Allah, demi Allah, demi Allah, wallahi, 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 saya tidak pernah dilarang oleh Banser, saya tidak pernah dilarang oleh NU, di dalam hati saya tidak pernah ada itu. Kalaupun disebarkan di meme, saya yakin penyebabnya adalah karena saya Bakhtiar Nasir yang jarang silaturahim. Dan demi Allah, sedikit pun tidak ada kekesalan pada diri saya. Karena saya yakin NU, Ansar, dan Banser adalah saudara se-Islam, saudara se-Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan mereka adalah juga tiang daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Sepakat? Tapi saya mau beritahu, karena waktu ini singkat. Hari ini Pak Hidayat yang saya hormati, karena Pak Hidayat Nur Wahid adalah senior saya dan para habaib yang saya cintai. Ada luka sejarah yang sangat panjang di antara kita. Dulu, sama ketika ramai-ramainya komunisme pada masa itu. Betul enggak kalau Mas Syomi itu kecewa sama NU? Betul enggak? Jujur. Betul enggak kalau Mas Syomi itu kecewa sama NU? Kenapa? Karena NU dianggap berkhianat dan keluar dari Masyumi, begitu kan? Sekarang saya mau tanya, NU juga kecewa enggak dengan Masyumi? Kecewa enggak?
karena NU menilai Masyumi telah bugot karena bekerja sama dengan PRRI dan dianggap sebagai pemberontak, betul? Gara-gara luka sejarah itu kemudian perbedaan di antara kita sampai hari ini menganga. Tidak ada yang salah dari Kiai Haji Idam Khalid. Saya dari pesantren Gontor sangat mengagumi beliau, mengunjungi beliau saat sakit di Cipete, dan menjadi salah satu orang yang kami kagumi ketika saya masih menjadi santri di Gontor. Saya juga mengagumi Muhammad Nasir. Mungkin gara-gara itu orang tua saya memberi nama saya Bakhtiar Nasir supaya dekat dengan namanya. Tetapi saya mau bilang, tidak ada yang salah dengan ijtihad M. Nasir. Tidak ada yang salah dengan ijtihad Kiai Haji Idam Khalid. Sebab berijtihad itu kalau salah dapat berapa? Satu. Kalau benar dapat berapa? Dua. Tapi itu kan ijtihad zaman old. Sekarang kita ijtihad zaman apa? Kira-kira, apakah kita ingin meneruskan luka sejarah ini? Apakah kita akan meneruskan perbedaan dan perpecahan ini? Siapkah kita bersatu? Siapkah kita bersaudara? Siapkah kita bersatu lagi? Siapkah kita berijtihad untuk zaman now? Para ulama, para habaib yang semua sekarang berada di panggung, kita ingin teruskan ijtihad ulama kita yang dulu dengan semua kebenarannya, atau kita ingin berijtihad dengan zaman kita yang sekarang, Pak? Yang ingin kita berijtihad bahwa kita ingin bersaudara, kita lupakan dendam sejarah, kita lupakan luka sejarah. Yang hari ini kita ingin berijtihad bersama saya ingin agar kita berijtihad lagi yang baru, dan kita ingin bersaudara. Sepakat? Takbir! Takbir! Yang datang ke sini bukan cuma kita. Yang datang ke sini ada kaum difabel. Mereka susah payah datang ke sini untuk bergabung di sini. Dan banyak yang mau datang ke sini, tapi mereka semua terhalang. Dan mereka adalah saudara-saudara kita semua. Setuju? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu. Wa'tasimu. Wa'tasimu bimada? Bihablillahi. Siapa yang harus i'tisam? Jami'an kepada hablullah. Enggak boleh satu-satu. Semua siap berpegang pada tali Allah. Siap bersaudara. Siap bersatu. Saya tadi sudah mendengarkan orasi-orasi semua lewat video streaming. Saudara-saudara, mereka enggak peduli kita sekarang di sini kumpul banyak atau sedikit. Yang mereka mau, kita terpecah belah. Mereka enggak peduli siapa yang kuat di antara kita, yang baju putih atau yang baju hijau. Yang penting mereka mau kita terpecah belah, betul? Mereka enggak peduli kalian NU, kalian Muhammadiyah, siapa yang sukses, enggak penting. Yang penting kita ini berpecah belah, itu yang dia mau, betul? Mereka enggak peduli Indonesia ini mau hancur kek, mau maju kek, lumba Allah Akbar kek. Yang penting dia keruk, dia kabur dari negeri ini, dan kamu ditinggalkan dalam keadaan terpecah belah. Mau seperti itu? Mau seperti itu? Siap bersatu? Siap bersatu? Siap bersaudara? Takbir! Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina. Allahumma ansur man nasaruddin wa akhdul man khadalal muslimin. Ya Allah, satukanlah hati kami. Karena Engkau saja yang mampu satukan hati kami. Ya Allah, hujamkan di dalam hati kami rasa cinta kepada sesama. Ya Allah, jauhkan dari kami syakwa sangka dan negatif thinking terhadap saudara. Ya Allah, hujamkan di dalam hati kami kekuatan untuk berkasih sayang satu sama lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salam persatuan. Saya Bakhtiar Nasir. Takbir. Sallu ala nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.